dalam kisah yang lain dikatakan ada seorang wanita, dia ribut sama suaminya malam itu, tapi dia terzalimi. Kebetulan dia tidak punya apa-apa. Ini diceritakan kejadian di negeri Syam oleh salah satu hakim negeri Syam. Dia katakan pada saat itu, saya lagi kumpul sama teman-teman saya, kata si hakim ini. Saya lagi kumpul sama teman-teman saya, lagi makan malam. Dan pada saat itu mereka menahan saya supaya ayo tetap deh duduk di sini sama kami. Ya malam ini begadang ngobrol kebaikan, masalah hukum agama segala macam. Nanti kita pulang ya, setelah sholat malam. Dia bilang waktu saya duduk gelisah, hati saya gak enak. Saya merasa kayak sesak napas di majelis itu. Tapi ini majelis yang baik sebenarnya. Lalu dia bilang, saya bilang sama teman-teman saya, baiklah sebentar. Saya coba hirup udara dulu. Saya keluar, saya berdiri, saya jalan. Teman-teman saya bilang silahkan. Kebetulan mereka di sekitar padang pasir dan di situ kemah-kemah aja. Dia bilang saya keluar. Begitu saya keluar jalan sedikit jauh dari kemah, saya dengar ada tangisan perempuan. Nih perempuan nangis di tengah padang pasir, siapa nih? Dia bilang saya dekatin suara tersebut. Begitu saya dekat, saya temukan perempuan itu lagi mengucapkan kalimat gitu. Ya, dia bilang, ya Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang lain kecuali engkau. Gitu kan. Maka saya pun tanya, kata hakimnya, hai hamba Allah, kenapa kamu ini? Dia bilang, saya ribut dengan suami saya dan suami saya mengusir saya dari rumah. Saya tidak punya tempat naungan, anak-anak saya pun ditahan oleh dia. Saya sekarang mau tidur, mau makan, tidak ada. Maka saya berkeluh kesah kepada Allah. Kata si hakimnya, kenapa kau tidak angkat perkaramu kepada hakim? Kata perempuan tersebut, hakim mana yang mau dengar perempuan seperti saya? Enggak ada keluarganya yang dukung, enggak ada hartanya, nama saya tidak dikenal. Lalu dia pun menangis si hakim ini sambil menceritakan dalam kisah itu. Dia mengatakan, subhanallah, wanita ini tidak tahu kalau malam hari itu karena doanya Allah datangkan hakim kepadanya. Dibuat hakimnya sesak napas datang ke dia. Konyolnya kita kadang-kadang tidak pakai senjata ini. Manusia dan manusia. Siapa lagi temanku yang saya harus telepon nih? Gitu. Sibuk cari nomor telepon. Namanya siapa nih? Yang bisa dihubungin mau curhat lagi. Gak ada gunanya. Wudu, sholat, sujud. Ya Allah. Gitu, selesai. Nanti datang tuh orang-orang yang menolong. Gitu. Itu poinnya. Berkeluh kesah. Makanya kata Nabi SAW, jalankan tugas kalian dan yang belum kalian temukan, belum dapat, mintalah kepada Allah langsung. Ini artinya kalimat yang luar biasa untuk kita dikembalikan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.